kita sudah pakai rifle atau AR dan langsung aja kita tembak ke musuhnya dan langsung beku cuy. Setelah kita kenokin langsung beku ya cuy. Oke cuy, jadi di video kali ini gua mau review karakter terbaru di game Free Fire ya cuy, yaitu karakter ya Lila cuy ya. Nah, ini karakter terbaru di game Free Fire dan di sini gua make Free Fire Advanced Server ya cuy. Jadinya kita bisa make karakter baru di game Free Fire ya cuy. Langsung aja kita baca dulu skillnya ya cuy. Nah, skillnya itu saat mengenai musuh atau kendaraan dengan menggunakan AR, kita hit menggunakan AR, kecepatan musuh itu bakal berkurang. Saat lari itu berkurang 10%, terus saat menggunakan kendaraan berkurang 50% itu. Nah, langsung aja kita gunain skill karakter Lila ini di in-game-nya langsung ya cuy. Nah, kita sudah pakai rifle atau AR dan langsung aja kita tembak ke musuhnya dan langsung beku cuy. Setelah kita kenokin langsung beku ya cuy. 3 detik ya bekunya. Dan dia memperlambat musuh saat di damage itu musuhnya memperlambat gitu. Musuhnya enggak kecepatannya itu berkurang terus langsung jadi beku gitu cuy. Nah, di sini musuhnya bot ya cuy. Jadi kalian jangan kaget karena ini advanced server, tapi enggak semuanya bot kok. Nanti ada orangnya juga. Nanti kalau mau boya pasti ketemu orang langsung cuy, bukan bot lagi ya cuy. Nah, jadi harus pakai rifle ya cuy atau AR. Jadi kalau kalian pakai MP atau senjata yang lain itu enggak bakalan berfungsi skillnya ini ya cuy, percuma. Jadi buat yang pecinta rifle atau AR, kalian wajib pakai skill karakter ini ya cuy. Skill ini wajib kalian pakai karena ini cocok buat yang pecinta AR cuy. Enggak tahu ya untuk kedepannya ini skillnya ini bakal OP apa enggak ya. Kayaknya sih tetap OP, tetap digunain karena skillnya ini lumayan berfungsi ya cuy. Dan ada dua skillnya cuy, bisa buat ngehit orang lari sama ngehit musuh yang ada di kendaraan gitu cuy. Terus dapat tambahan glual ya cuy, ini yang paling mantap cuy, dapat tambahan glual ya cuy. Nah, ini musuhnya cuy. Oke, beku langsung aja kita end. Jadi setelah musuhnya itu kita kenokin itu jadi beku gitu. Kalau mau nge-end itu jadi lebih gampang karena musuhnya nggak bisa lari kemana-mana kan. Nah, semoga aja nanti kita bisa ketemu musuh yang pakai kendaraan supaya bisa meraktainnya aja ya, bisa memperlihatkan skill ini ketika nembak musuh yang ada di kendaraan itu gimana gitu kan, perbedaannya itu ada nggak sih gitu kan. Nah, ini kita baru kill 7 aja padahal ini musuhnya bot semua kan. Jadi harusnya kill 32 harus banyak ini. Killnya harus banyak ini. Bentar cuy, sorry cuy, gua setting-setting dulu karena ini advanced server, jadinya ini bukan server ori. Jadi harus nyeting ulang lagi cuy ya. Jadi ya harus mulai dari awal lagi cuy. Karena settingannya ini berubah kan. Harus nyeting lagi kan. Ini yang ribet sih ya. Andai saja settingannya bisa disamain, bisa di copy dari ori ke advanced server itu lebih gampang sih, karena ya biar gak ribet aja sih. Nah, ini kita pakai kita offin aja ya, yang auto loot biar gak ganggu-ganggunin itu cuy. Enakan ini loot off ya. Oke, sudah, langsung aja kita cari musuh lagi ya cuy. Kita cari musuh lagi. Kita bentar cuy, gua ke toko dulu, ke toko pembelian dulu. Kita beli homer ya, skill homer dulu biar bisa mendeteksi musuh di dekat kita. Oke, biarkan roketnya ini mendeteksi musuh yang ada di dekat kita dulu cuy ya. Bentar, ini masih nggak nyaman juga cuy, custom Odin ya, karena ini baru gua setting ya cuy. Nah, di depan ada musuh kan, roketnya mengenai musuh yang di depan soalnya cuy ya. Nah, ini ada orang kah? Oh, nggak ada ya. Oke, nggak ada cuy. Kita samperin musuh yang ada di sini tadi cuy. Kita selepet musuh yang ada di sini tadi. Lah kok ngilang musuhnya ya? Mungkin di atas ya. Kita cari di atas dulu cuy. Kita cari di atas dulu, siapa tahu ada di sini ya kan.
Nah, wah itu dia pakai mobil cuy, musuhnya cuy. Kita kejar ya cuy, akhirnya ketemu musuh yang pakai mobil juga ya cuy. Langsung aja kita samperin dan kita coba tembak ya cuy. Saat musuh menggunakan mobil itu gimana? Wow, headshot cuy. Oke. Itu kecepatan berkurang selama 50% kalau kita nembak ke mobil cuy. Soalnya cuy itu sangat ngaruh sekali karena 50% itu besar ya cuy. Nah, itu bukan bot ya cuy, itu orang ya cuy. Karena dia pakai glual. Itu kalau bot nggak mungkin pakai glual ya cuy, dan udah pasti diem kalau bot. Nah, ini kali ini kita bertemu musuh asli cuy. Waduh, nukukan.